Assalamualaikum. Halo guys, aku Fahim Maulida Ilmiah dari PKBM Khairunas. Kali ini aku ada di Lembah Indah, Malang. Yuk ikutin keseruan aku hari ini. Beli tiket dulu ya, Rek. Setelah beli tiket, aku dapat ini. Dengan 20.000, kamu udah bisa nge-explore sepuasnya. Saatnya apa, Sanggelang? Ya, tapi kebesaran. Segar banget udaranya. Di sini udah disediain banyak fasilitas seperti tempat cuci tangan, tempat reservasi buat kalian yang mau nginep. Ada musolanya juga. Bersih banget. Minimarket juga ada. Dan masih banyak lagi. Kamu di sini juga bisa duduk-duduk bareng keluarga dan menikmati suasana pegunungan yang sejuk banget. Enak banget kan? Kalau kamu lapar, jangan khawatir. Di sini udah disediain restoran bambu dan kamu makannya bakalan di gazebo kayak gini. Selain restoran bambu, ada kafe, pujasera, spot foto yang kece, dan ATV dengan harga Rp100.000 per jamnya. Walaupun gerimis, pemandangannya tetap indah. Selama aku di sini, cuacanya random banget. Hujan, panas lagi, hujan lagi, panas lagi. Selain jalan-jalan, kalian juga bisa nginep di sini dengan villa atau glampingan kayak gini dengan harga Rp400.000 sehari semalam. Ada peternakan sapi dan peternakan kambing juga loh. Laper nih. Kita makan dulu yuk. Yummy. Sebelum pulang, sempetin main di playground dulu ya. Yuhuu. Itu dia perjalanan aku hari ini di Lembah Indah Malang. Buat kalian yang mau kesini, aku rekomendasiin banget sih. Entah mau sendirian, sama teman-teman, atau sama keluarga, tempat ini bagus banget sih guys. Sekian dari aku ya, see you again.